Halo semua, assalamualaikum. Apa kabar? Kali ini saya buat udang pavirenya. Bikinnya tuh simple banget. Bahannya juga nggak banyak, tapi rasanya itu mantul buat penggemar udang dan gorengan. Nah, kalau suka videonya jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, like, share, dan komen ya. Makasih. Berikut bahan-bahannya. Di sini ada 13 buah udang besar, kira-kira aja ya 175 gram. Ada terigu, minyak sayur, air secukupnya, dan baking powder. Terakhir garam, kalau mau ditambahin kaldu juga bisa ya. Pertama kita kalau di sini udang yang saya pakai itu udah dibersihkan ya, udah bersih banget. Jadi tinggal dibelah punggungnya dan disayat 3 atau 4 kali badannya agar tegak ya, nggak terlalu melengkung gitu. Nah, kita kerjakan semuanya. Ini tuh gampang banget ya. Kita lakukan semua udangnya sampai selesai. Udang puffy crispy ini biasanya ada di menu di restoran Cina umumnya, dan atau di restoran Asia, dan juga frozen food di toko-toko Asia ya. Harganya lumayan mahal kalau beli. Setelah ini kita bilas sampai bersih ya di air yang mengalir. Setelah dicuci bersih, kita keringkan di atas kertas penyerap seperti ini agar kering ya, nggak terlalu basah. Ditekan-tekan, kalau mau dikasih garam sedikit boleh, tapi saya enggak. Nah, kita buat adonannya, masukkan terigu ke dalam wadah, saya dibantu anak saya, garam, kemudian baking powder. Kita aduk-aduk dulu, kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak. Jadi adonannya itu nggak terlalu cair atau encer dan nggak terlalu kental banget ya. Jadi kita kira-kira aja adonannya itu sampai kita bisa nanti melumuri udangnya dengan adonannya itu. Makanya takaran airnya disesuaikan ya. Nah, kalau udah seperti ini kita tambahkan minyaknya, lalu kita aduk rata kembali, dan adonannya udah siap untuk dipakai seperti itu. Lalu tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam penggorengan, atau saya di sini pakai panci aja. Kalau ada termometer, kita kira-kira sampai 160 derajat Celcius atau panasnya itu sedang ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu kecil. Kita lumuri udangnya seperti ini, lalu kita masukkan ke minyak yang sudah panas tadi. Goreng hingga kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik untuk matangnya merata seperti ini ya. Ini tuh cemilan yang enak banget, bisa nggak berhenti makannya untuk penggemar udang ya. Pokoknya wajib dicoba ya. Seperti itu, kita goreng semuanya hingga habis. Habis.
Voila, udah jadi semuanya. Waktunya kita sajikan. Tuh, kelihatan enak banget kan? Udah gak sabar nih pengen nyicipin. Oh iya, buat penggemar sambal pedas ya, jangan lupa saus sambal ekstra pedasnya. Voila, selamat menikmati. Tuh, lihat penampakannya kan. Ini tuh cocok banget untuk jualan juga ya. Mari kita coba. Jangan lupa baca doa dulu sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kriuk banget kan, renyah ini. Pokoknya enak banget. Selain itu, kita bisa simpan sebagai frozen food ya. Kita bisa panasin di oven atau di penggorengan juga bisa tanpa dipakaikan minyak. Pokoknya gak bisa berhenti makan ini. Nggak pakai sambal. Selamat mencoba ya teman-teman. Thank you for watching. Happy cooking and baking.